Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Andre Wahyu. Sekarang saya sedang berada di Indonesia teman-teman. Ini kita sudah sampai di kota Trenggalek. Hari ini saya ingin ajak teman-teman untuk mancing ikan guys, pakai teknik casting menggunakan joran Corona. Joran Corona. Nama jorannya itu Kenzi Corona 602 guys. Mau uji kemampuan joran, apakah enak untuk dipakai teman-teman. Ini kita sudah sampai nih jalannya ini. Bersama adik saya itu, dia lagi depis di sana. Dan udah lama nggak kesini jalannya ini. Ini teman-teman, ada pohon rubuh di belakang saya ini. Motornya kita taruh sini aja guys. Kita lanjutkan jalan kaki sampai spot mancingnya. Tembus. Lewat sini teman-teman, jalannya ini licin guys. Di sebelah sana itu lautnya, di bawah sana. Wah, ini guys ada bunga, bagus. Ada putri malu teman-teman. Ini dia. Ini namanya pohon cengkeh buat teman-teman, buat membuat rokok. Bunga cengkeh. Jalannya lumayan ekstrim. Kita harus hati-hati biar tidak terpleset, guys. Wah. Menurun lagi teman-teman. Untung ada temannya ini, jadi lebih mudah. Di sini banyak pohon pisang, guys. Wah, itu lautnya sudah kelihatan teman-teman. Sebelah sana. Nangka omega mieta tuh. Tapi kita masih harus menuruni bukit ini, guys. Wah, kita sudah sampai di bawah teman-teman. Ini dia. Nanti rencananya casting di sebelah sana, guys. Itu di tumpukan batu di sana. Sudah lama saya tidak casting di sini, guys. Coba casting di sini nanti.
Eh? Apa? Jejak kaki macan nih, ini loh. Oh, ada jejak kaki guys ini. Lihat. Monyet ini kayaknya. Kita set up dulu teman-teman. Karena ini masih baru, belum saya ini. Kita lihat jorannya guys. Ini dia. Jadi kalau kita beli jeran ini, kita dapat bonus berupa hook atau pancing. Ini dia. Ini hooknya ada tulisannya Chino Ring nomor 7. Berarti Chino itu nama ikan teman-teman. Untuk nomornya nomor 7 untuk ukuran besarnya. Ada 8. Kita dapat 2. Berarti 16 mata kail. Kita dapat ini. Terima kasih buat yang jual. Kemudian untuk jorannya kita lihat seperti ini, kita taruh dulu. Ini ada tulisannya Kenzi. Terus untuk gagangnya seperti ini. Ini handle pegangannya. Untuk segmennya dia ada 2 piece ya teman-teman. Sini kita bisa lihat dia Corona spin 602. Ini spinning ini ya guys. Spinning root 602, 6 sampai 15 laps atau pounds. Ini kemampuannya dituliskan 10 kilo. Super ini kalau 10 kilo. Terus untuk ringnya dia sudah Fuji teman-teman. Ini dia. Ini dia, kalau teman-teman pengen lihat ring Fuji, biasanya di sini hanya ada tulisannya Fuji. Murah ini guys, udah Fuji. Terus untuk jorannya sendiri ini bahannya karbon, tapi karbonnya ya karena harganya cuma 245.000 sudah bagus lah guys. Kita sudah dapat ring Fuji, apalagi. Untuk panjang keseluruhan 180 cm teman-teman. Gini, kalau kita pegang nanti buat casting. Nanti kita coba untuk umpannya atau lurnya itu untuk berat berapa saja. Ini guys, dari kita mulai dari 18 gram, 13 gram. Cocok nggak kalau casting pakai joran ini dari Kenzi Corona ini? Untuk ringnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya teman-teman. Untuk kelenturan kemudian teman-teman, kita lihat kelenturannya seperti ini. Wah, mantep ini guys, lumayan. Nggak terlalu kaku. Kalau buat casting umpannya bisa terlihat seperti ikan sungguhan ini. Kalau terlalu kaku juga nggak enak buat umpan kecil-kecil. Dan untuk ringnya kita coba pasangkan dengan ini, Daiwa ini teman-teman. Belum dipasang benang PE ini juga. Kita pasangkan dengan Daiwa Legalis 3000. Untuk ukurannya 3000 ya teman-teman. Ini dia, bisa dilihat guys. Ini kita pasangkan dengan reel Daiwa guys, Legalis 3000. Ini dia ya guys. Ini 2000, 3000, kurang 2000, 3000 udah oke guys. Jeran segini. Wah, mantap jiwa. Cukup ringan teman-teman, nggak pegel ini buat casting. Dan untuk benang PE-nya saya akan memasangkan dengan ini, punya Duel. Ini kalau di Jepang lagi naik daun ini, produk ini. Yang saya suka ini dia nggak mudah kusut teman-teman. Nggak mudah aus dia, joran apa ininya, benang PE-nya.
Ini kita menggunakan PJ16. Ukurannya 18 gram ya teman-teman. Untuk ukuran 18 gram, curahnya enak teman-teman dipakai casting. Jadi dia bisa nggak terlalu keras ya. Tingkat kelenturannya pas. Semoga bisa mendapatkan sambaran ikan. Kita cari baby GT guys, atau ikan yang mau makan. Terbang dengan bagus teman-teman. Untuk panjangnya lumayan ya guys, nggak terlalu pendek ini. Ya cukup-cukup aja kalau menurut saya. Panjang 180 cm dengan harga 245 ribuan. Ringnya juga sudah Fuji ya guys, ini. Untuk karbonnya ini bahannya yang ya bukan yang bagus, biasanya kan kalau yang Shimano apa gitu dia berlapis-lapis. Juga polesannya juga lebih bagus. Cuman kalau yang ini dia udah berani nulis 10 kilo, ini pasti sudah diuji teman-teman ya. Udah dites. Juga untuk umpan 18 gram pun juga enak, lentur. Untuk beracuran sendiri buat casting, untuk seharian dijamin gak capek ini guys, cukup ringan. Ombaknya besar teman-teman. Kita menggunakan umpan mini popper. Main di permukaan guys. Ini dia guys, mini popper.
ukuran 12 gram. Terbang dengan bagus, teman-teman. Sudah 1 jam setengah, teman-teman. Masih belum mendapatkan sambaran sama sekali. Ini mau ganti umpan pakai mino. Ini beratnya 13 gram, guys. Namanya juga mancing casting, guys. Tidak mudah mendapatkan sambaran ikan predator. Kita harus semangat dan optimis sampai bisa mendapatkan sambaran ikan predator, teman-teman. Untung tempatnya nggak panas, guys. Jadi enjoy ini mancingnya. Ini dia. Sudah saya ganti menggunakan mino. Langsung kita coba lempar. Semoga bisa mendapatkan sambaran ikan. Untung tempatnya ini teduh ya, guys. Mino redhead, kepala merah. Teman-teman, untuk hari ini tidak mendapatkan ikan sama sekali, guys. Jadi untuk jorongnya yang kita review hari ini menurut saya cukup bagus. Untuk harga Rp245.000 dengan fitur ring Fuji. Ini guys, kalau teman-teman berminat boleh dicoba menggunakan Corona Spin 602. Dengan panjang 180 cm ya teman-teman. Ini dia. Jadi video hari ini sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.